tangkis ini kalau bisa. Sama sekali nggak susah. Serang dengan putaran cepat. Ini terlalu lambat. Jangan anggap mudah. Kini kamu pun kalah. Pusaran air kulihat. Anak singa, jangan dekat-dekat. Ini bahaya, mengerti? Baiklah, aku akan pergi. Ibu lalu terjebak. Tolong. Dia berteriak. Ibu hilang entah kemana. Makanlah apel ini sebelum ku nikmati. Di sini. Terus ku beri makanan. Mari buka bersamaan. Tak bisa nangkap aku. Oh, kita menemukan ibu. Ada cara lain untuk keluar. Meski ibu jadi balon besar, ibu bebas sekarang. Semua jadi senang. Giliranmu jadi santapan. Ayah, lari dari kejaran. Oh, aku dalam masalah. Untung Arki kecil di sana. Kuputar engkel kuat. Baling kapal berputar cepat. Rino lemah terempas ketoples kaca. Kamu sudah kalah. Tangkis ke udara. Ayo melompat ke kolam ini. Dingin sekali. Aku putar satu kali. Kalian bisa renang lagi. Ini lebih hangat kan? Wow, ini sangat menyenangkan. Ayo, kita ikut berenang. Apa sekarang kakek senang? Tidak, ini panas airnya. Butuh air lebih dingin ya. Setengah diputar lebih aman. Air kolam akan nyaman. Ayah singa, jangan lakukan. Apa yang harus dikerjakan? Oh, aku punya cara. Bagi dua kolam segera. Kita letakkan di sini dan melompat seperti ini. Rasanya ingin melompat lagi. Tapi, kenapa matahari pergi? Kita dingin di sini. Kita hangat di tempat ini. Aku coba ke sana. Kesinilah anak singa. Awas, balok es di situ. Alat ini bisa membantu. Ayo, hancurkan ini cepat. Ia meluncur dengan tepat. Semua ini kenapa ya? Tidak ada lagi airnya. Saat kue lagi kubuat. Menahan kantuk gak kuat. Mantal terlihat nyaman. Kepala aku baringkan. Oh, pancake yang banyak. Kubangunkan ibu yang tidur nyenyak. Wah. Terkejut anak singa. Ibu, tidurlah di sana. Aku bersihkan segera. Lalu keadaan ibu kuperiksa. Stres mungkin yang kurasa. Istirahat juga nggak bisa. Ibu mencari posisi nyaman. Matras ini bisa digunakan. Letakkan di sini. Dan dengan spray kulapisi. Ibu, kamu bisa pindah. Tapi ibu nggak tahu caranya. Terjebak di lubang yang nggak besar. Kubantu ibu keluar. Harusnya ibu tidur terlentang. Cobalah lagi sekarang. Ibu lakukan lompatan tinggi. Lalu temukan posisi. Oh, aku sudah merasa nyaman. Mau jelly, tolong belikan. Saat anak singa akan pergi, kendaraan lain harus dicari. Ya, ini akan berhasil. Nggak ada yang mustahil. Alat itu membongkar rumah. Zombie keluar berjalan lemah. Zombie terus berjalan ke halaman. Ia mau cari tempat aman. Apa yang zombie lihat? Oh, adik singa yang sedang istirahat. Ia naik ke meja makan. Coba tangan kucelupkan. Apa yang kamu lakukan? Kamu udah jadi zombie kan? Jangan, jangan ke sini. Duh, aku harus bagaimana ini? Ini jeli dari mangkok. Ini ternyata enak. Ini sirup minuman. Ternyata adikku ada di taman. Aku ingin coba rasanya. Ini zombie sepertinya. Rumah runtuh seperti kena gempa. Kalian berdua sedang apa? Aku punya ide cemerlang. Mereka sedih karena rumah hilang. Tumpuk Lego jadi tinggi. Dibangun dari balok Lego persegi. Apa kalian suka ini? Hei, wajahku jadi begini.
Tidak suka warnanya. Mau balok hitam ini ya? Masuklah ke rumah baru. Ini jadi permainan seru. Cepat kunci pintu gerbang. Mereka segera meluncur terbang. Roket keren menuju awan. Aku ketinggalan pesawat, kawan. Aku ketemu saja. Kita berencana mau pindah. Rumah lama selamat tinggal, dadah. Tapi kita main dulu. Mau melompat-lompat dahulu. Trampolin ini mau kubawa. Ayo, biarlah kita melompat dan tertawa. Anak singa jatuh di halaman. Kemana perginya kamu, teman? Hei, cepatlah kamu berlari. Anak singa tertinggal sendiri. Ponsel untuk melihat peta. Mobil berbelok memasuki kota. Wah, rumah panda yang baru. Ingin melihat kamar birumu. Dia sedang tidur pulas. Bangun panda, jangan malas. Lihat tempat tidur panda. Kumasukkan semua sepatu roda. Dorong ranjang keluar pintu. Ayah panda menelpon 911. Dia berlari seperti dikejar waktu. Tolong anak singa, hentikan. Oh, apa yang aku lakukan? Pulanglah nak, sudah malam. Mereka tampak tidak senang. Anak singa membuka mata, ada panda depan jendela. Ayo main ayun-ayunan, akhirnya kita menemukan mainan. Bergaya, mama masukkan barang. Bayi tekan spray sembarangan. Dengan cepat mereka melaju. Berakhir di susunan tisu. Aku tarik, dia keluar. Ada mumi, buatku berdebar. Tapi ini kamu, aku sadari. Aku sangat butuh troli. Buat dengan karya seni. Gambar pun jadi nyata. Oh tidak, dua anakku gak ada. Mereka terlihat seperti ini. Anak singa menggambar dua babi. Mama babi jadi bahagia. Ketemu anak yang cari ibunya. Ini bukan masalah, gambar dengan mudah. Dua keluarga lalu bertemu. Anak singa jadi tahu. Oh, dia sudah buat salah. Aku kabur segera. Dia terpantul sangat tinggi. Hei, kembali kamu. Sini. Tenang kalian semua. Minumlah dan jadi seperti semula. Jus cairkan, gambar pergi. Ibu dan anak bersama lagi. Kegambar wajah singa yang lucu. Bersiaplah, dia akan mengejarmu. Kupunya pembal. Dokter Bonsten, tunggu. Kurang cepat. Tidak, ini gawat. Oh, ada kelelawar. Ku bantu keluar. Jalan masuk ditemukan. Buat bumi jadi bau. Inilah yang ku mau. Sesuai rencana. Tinggal tekan tombolnya. Oh, siapa di sana? Iron Lion rupanya. Bersiaplah, Bonsten. Dengan cairan pelangi, kuserang. Yeay, aku jagoan. Bukan masalah. Tekan pakai kepala. Bom bau, terbang cepat. Ikuti pakai raket. Semuanya, jangan takut. Kupukul dengan raket. Lempar menjauh. Kembalikan bom bau. Hahaha, kulepas. Tapi gak jadi bebas. Jadi sangat bau. Mandi yang kubutuh. Cari setelan jas di lemari. Oh, apa yang terjadi? Jas usil malah lari. Padahal mau kupakai. Sebelum dia kuraih, aku jatuh di sini. Hah? Buaya? Aku sembunyi. Senyumnya bikin ngeri. Oh, dengan lengan pendek ini, sulit menjangkau gigi. Mereka gigi susah, gak bisa raih sisanya. Ah, tiang lampu tua akan sangat berguna. Ikat dengan tali, sambung dan jadi. Penemuan hebat, gigi bersih ku dapat. Oke,
Oke, sekarang ku pergi. Jas ku kejar lagi. Masuk ke foto pelangi. Lalu jas ku ikuti. Kesana gak akan mudah. Tenang saja, singa. Sepatu di roda sepeda. Cocok untuk berkendara. Di rumah ku kembali. Oh, jadi keren sekali. Naik ke bukit tinggi. Senangnya bermain ski. Wah, terbentur sesuatu. Ada gundukan di salju. Kutarik keluar dan tunggu sebentar. Sinar matahari hangat kan cairkannya cepat. Ternyata serangga raksasa. Dia mau main bersama. Tapi kita lalu jatuh ke bawah, ada lubang terbuka. Sinar matahari bekerja, cairkan semua serangga. Sayangnya nggak ramah, mereka menyerang kami. Teman, nggak masalah. Akan kulindungi. Kita segera pergi dari sini. Lalu naik ke bukit tinggi. Menggelinding turun ke bawah. Jadi bola salju raksasa. Sesuatu mendekat dengan cepat. Tutup lubang serangga. Mereka terjebak selamanya.